Datuk Seri Anwar Ibrahim memberi amaran untuk memecat serta-merta mana-mana anggota Jemaah Menteri yang terbabit dengan aktiviti rasuah. Perdana Menteri berkata beliau tidak akan bertolak ansur dalam soal itu kerana ia berkait dengan pelanggaran tata kelola. Dan sekarang umpamanya setelah kita bertapak, tentulah saya harus teliti semua dasar-dasar ini ikut peraturan. Ya, Datuk Kuasa yang berkenaan. Tapi percayalah, yang saya tidak akan tolak ansur. Saya beritahu kepada rakan-rakan Jemaah Menteri yang saya pilih, Dr. Naim ada, saya yang pertama itu soal tata kelola atau governance. Maknanya no corruption. Saya bercakap dengan semua ketua-ketua parti komponen. Kalau ada semasa pentadbiran saya selaku Perdana Menteri kes seperti itu, saya minta mandat, saya pecat serta-merta. Saya tidak tolak ansur. Ya. Jadi ini bukan kenyataan politik. Ini keyakinan saya. Saya telah dihumban ke penjara, dipukul setengah mati, dan lama tersiksa. Bukan untuk kemudian mendabik dada, aku menang, aku sekarang orang nomor satu. Tidak. Untuk menganggap ini semua ujian bagi Allah Subhanahu Wataala.